Ih, giginya patah apa tuh? Kau sudah yang pernah gigit dia. Pantang, kasihan itu. Jadi dia batu tadi giginya putus itu. Iya, dapat tusuk kan. Ya lihat guys, Bapak Anton lagi mau menggantung ke anjing. Lagi mau bunuh diri anjingnya. Halo. Hai guys. Mama. Di sini ada Maya, Okto, Mario. Anton. Buat tuh tenang-tenang Tio, bukannya buru-buru tuh. Lihat nih. Tio ke sini, saya ajar kau cara nih. Kau ke sini, saya mau ajar kau caranya. Pegang begini. Nah, tenang begini. Tenang begini pegangnya. Hei, lu yang pernah kejar gue toh. Karena malu jendaku sudah terus. Tuh sih itu. Anjing itu. Ini. Apa tas? Bapak lah tuh waktu mentika Mario pagi barang. Tidak mulut arang. Anjing. Rasanya enak kan dimakan. Enak tuh? Enak. Makan. Ya aku mau habis waktu sama kalkore. Ini saya sudah siap makannya. Enggak anjing ini sudah pernah terbiasa sama Pan, sama Med, sama kita. Ini kita cari anjing nih. Orang tidak tahu tuh sama kita ya nih. Kita ada cari di depan-depan anjing yang orang punya tuh. Ini sudah ambil dapat tuh. Ini tuh tiba-tiba ada anjing begini tuh. Dia berakan anjing. Mungkin saja dia punya bulu sama tapi beda orang. Tidak, bulu hitam semua. Tentu. Wih, dia ada air. Mario, awas Mario. Bintang, bintang. Foto. Itu apa di belakang-belakang kepalanya itu? Mario goyang ini. Ini kalau hewan tuh dia pu baju tuh dong anggap dong pu baju itu tuh seperti bulu. Tapi kalau dong dikasih telanjang tuh artinya tuh mereka tuh anjir, panas di tanah. Iya, Gavin. Panas, Cok. Aku macam di darah. Aduh panas ah badanku. Mandi pagi, mandi sore, mandi malam. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Rasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar
menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Sampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri, terpaku meratap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Sampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri, terpaku menatap langit. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang.